Ya oke, okay, sip. Terima kasih. Perkenalkan diri dulu dong. Nama saya Fadli Fauzan dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Angkatan 2021. Oke, okay, sip Fadli. Terima kasih. Jadi saya kali ini wawancara Fadli itu karena dia ikut seleksi untuk program magang di Southam, begitu ya? Iya, betul. Oke. Pertanyaan pertama nih, waktu ikut seleksi wawancara itu ditanyain apa aja? Pertama ditanyai mengenai CV ya gitu. Apa di CV ditulis ada apa aja? Okay. Sama mengenai tujuannya. Tujuan ikut program gitu? Iya. Kan dia tentang belajar dasar programming gitu. Tentang bahasa Java. Oh, jadi Fadli cerita waktu ditanya begitu ceritanya mau belajar programming. Iya, mau belajar programming. Fadli ini nggak apa maniak sama komputer nggak? Kalau saya nggak terlalu ya, untuk dunia IT juga sama sekali nggak pernah apa, nggak terlalu mengerti juga. Ya jadi bukan tipe yang bisa bikin bikin apa rakit PC sendiri, bukan gitu ya? Nggak pernah juga sih, kayak masalah PC juga nggak ngerti sih. Ya sebatas pakai komputer buat tugas gitu. Ya paling yang dasar-dasarnya. Ya oke, okay. Terus dan alhamdulillah ini kepilih ya. Iya, alhamdulillah. Ya, kepilih sebagai peserta magang Softem tahun ini ya. Kira-kira perasaannya gimana nih? Jujur senang sih Seth, karena nggak nyangka bakal terima juga. Sebelumnya udah mantau program ini dari pas saya masih tahun-tahun pertama ya. Cuma belum bisa kan karena untuk kelas tahun ketiga dan tahun keempat ya. Oke. Terus gimana? Udah tahu isi pelatihan itu apa aja udah tahu? Iya sih. Kurang lebih dari jadwalnya juga apa udah saya baca. Oke. Terus kira-kira harapannya apa nih buat pelatihan kali ini? Selama 6 bulan ya sih. Setidaknya bisa menguasai dasar dari programming ya, khususnya kayak bahasa dari Java. Karena kali ini menggunakan bahasa Java ya, seperti membangun website dan lain-lain. Oke, okay, oke. Okay. Terus sebenarnya Fadli baru balik ya dari Jepang ya? Iya. Gimana perasaannya balik lagi? Senang sih. Senang ya? Jedanya berapa bulan? Kemarin saya nyampe sini awal Maret. Awal Maret. Oke, oke. Okay, okay. Tahun ini? Tahun ini. Jedanya pendek banget ya? Kan nanti berangkatnya akhir Juli ya. Empat lima. Kaget sih gue nih. Mayong toh kaget. Kaget sih. Aku bos kaget sih udah. Oke. Ya. Oke, Fadli, makasih. Terus pertanyaan terakhir nih. Di tahap ini kan udah ikut seleksi terus udah pelajari isi pelatihannya. Kira-kira ada nggak sih keinginan buat kerja di dunia IT? Mau banget sih. Soalnya ya khususnya kan saya di prodi bahasa dan budaya sensei, nggak ada hubungannya tuh sama IT sensei. Nah, saya bingung mau belajar dari mana, mau ngambil skill dari mana. Kebetulan ada program internship di Softem ini, menurut saya program yang bagus banget dan ya nggak ada alasan buat nggak ngambil juga ya, karena ya apa kesempatan banget, kesempatan yang sangat bagus. Jadi bisa membuka wawasan pandangan baru gitu ya. Oke sih Fadli, makasih banyak untuk waktunya hari ini. Ya terima kasih banyak.